Indonesia jalan terjaga. Aduh. Sini aja muda. Sini aja biar. Kasih kumpul di belakang. Kalau kedua. Ya, apa topat skor malam ini? Eko ya? Eko belum. Eko sudah kah? Mana belum itu? Oh, tadi sudah dia belum. Sarukan. Siapa? Iki lo. Tadi kan udah saya kasih lo. Ini mau tempat skor kan? Sekarang aja. Pakai motor kan bisa. Masukkan kita sekarang. Biar maksudnya biar tahu motor. Boleh juga, itu ada motor. Bensin. Aduh, kena bensin pula lagi. Mau ini aja yang gratis. Nanti dikasih bintang berapa ini? Mau bintang berapa? Bintang berapa? Bintang berapa? Bintang berapa? Jangan lupa. Saya bikin itu. Ini kan ada 5. Kayaknya topik cocok di sini, Pe. Informasinya apa dulu itu? Hah? Informasinya apa? Di sini, kalau futsal itu gak ada formasi. Jadi semua bisa jadi striker, tapi cepat balik. Bulet-bulet dulu lah. Nah, ya, yang di atas. Kasih strategi dulu lah. Iya, kasih dari setengah dulu. Taruh lah Bowie. Wih, jendok kok ya. Bowie, kita bikin striker yang di sini. Supardi. 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 Bukan salah. Supardi. Eko. Eko. Jadi tuh posisinya tuh bukan di sini satu, di sini satu. Ah, di sini. Dia di sininya. Siapa lagi ya yang mainnya? Rudiantian. Imran, Imran. 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 Nah, ini Imran. Kamu ini, kamu nih. Kalau ini naik, kamu kesini Imran. Nah serius, jadi untuk nutup. Nah, di sini ada lawan, kamu oper Supardi. Supardi nggak sanggup, oper lagi kesini. Atau oper Imran, jangan dipaksa. Mana Pak Supardi, ngerti kan? Jangan memaksakan kehendak. Dipres lagi di sini lawan. Imran oper. Jangan terlalu nafsu. Enggak ya, mainnya kayak gitu. Ini kan tim, nggak bisa skill. Kok pusat nggak bisa skill, betul? Benar. Harus tim. Bentar, itu pemain futsal ada berapa orang? Orang satu itu 6. Berapa orang sih? Itulah 5 itu berapa orang? Oh iya ya. Jadi di sinilah satu lagi. Pas lah 5. Jadi jangan dipaksa. Jadi Supardi ini kalau bisa nih jangan lari ke depan sini ya. Jangan lari ke situ. Sebab pasti di sini ada yang kayak Imran ini ya, menjaga. Untuk itu istilahnya gelandang bertahan. Blocking. Jadi sebelum back maju, pasti dia duluan yang mau ngapain Bang Supardi. Betul. Menjaga. Jadi larinya ke sini Bang. Tapi ini betul ke pinggir. Imran ke sini Imran. Atau ke tengah. Kau nih Imran kerjamu sekalian gelandang bertahan, sekalian destroyer, nggak tusuk. Artinya rusak baris pertahanan lawan. Iya. Itu merat kamu merat. Jadi kau di sini keliling-keliling, mondar mandir ke sana kemari. Betul. Jangan kau kesini terus. Jangan ketawa ini serius. Aku kesini ya. Ini merat. Itu tim lawan yang sama juga lah. Tidak usah itu. Ini pasti dia kamu menjaga kamu. Kamu lari kesini. Pokoknya lincah lah. Ini kerjaanmu. Gimana? Kalau rusak baris pertahanan lawan. Posisi. Topik paling bisa maju pik kok sampai setengah lapangan aja pik. Di sini kok pik posisi. Soalnya namanya kerpuk. Hah? Supaya kita untuk jangan kebobolan banyak sekali lah. Kita ini kan pemain tua, tengok nggak ada yang pemain kita, betul. Jadi. Tapi kalau ketinggalan 3 gitu. Ya kalau ketinggalan 3 nanti saya rocker. Saya masukkan Eko. Eko kan, Eko di sini nih. Kamu yang mana sih? Saya kan enggak main, itu saya udah kenal. Manuel nanti dimasukkan pada saat 1.5 menit mau ganti lah. Enggak, ini serius ini. Jadi ingat Bang Supardi ya,
larinya jangan lurus bang. Semangat dulu untuk menang. Ya kamu IT4 ya, harus bagus ya.